Sekarang hari Jumat tanggal 6 Agustus. Ini kita lagi bikin video jam 2 siang. Kita akan lihat nih Pioneer Jeep Today hari ini. Saya mau pamer doang di depannya hijau. Ini hijau kita, guys. Langsung aja kita akan lihat nih ada pengerjaan apa aja, guys. Nah, ini ada mobil Om kemarin yang pasang lampu overland nih di bagian depan. Ini yang RGB. Terus di atasnya dia udah pasang juga lampu rigid radiance plus ada bracketnya. Gitu. Nah, kalau di belakang dia datang untuk pasang ter carrier nih. Iya. Ini model Terraflex. Ini unik nih. Ditambahin spacer di bagian belakang biar untuk ban serepnya tuh masuk, nggak mentok. Ini ukuran 35. Nah, sahabat Jeep. Dia ada mobil Om Dwi juga. Dia datang kemari tuh mau ganti ban. Jadi kan velgnya udah keren banget. Ini udah EV, guys. Terus dia mau pasang ban ukuran 35 dari Yokohama yang Geolander. Sama kayak bannya si Ijo yang sekarang. Gitu. Jadi dia datang kan kemarin udah ada beberapa upgrade nih. Jadi dari yang standar sama dia ditinggiin, terus ditinggiin bannya jadi kelihatan kecil kan. Sama dia sekarang diganti. Terus untuk bagian kaki-kaki juga dia udah ganti nih. Drakling, long terrace sama track bar. Terus ada shock seal juga kan. Kita lanjut ke sebelahnya nih, sahabat Jeep. Nah, ini dia hasil lift kit 3 inch dari Terraflex yang udah full kit banget. Ini lift kitnya sama dengan lift kit dari Om Adam. Itu yang hijau tengah. Nih, aku kasih agak jauhan. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya, sahabat Jeep. Tapi tenang, untuk ban sama velgnya dia akan ganti. Dia akan ganti menggunakan ban BFG ukuran 35 12,5 ring 17. Ini velgnya velg 20. Jadi kelihatannya gede banget. Terus bannya jadi tipis, jadi kecil lah, cungkring. Itu sedikit deh bagian kakinya ada apa aja sih? Shock box reservoir adjustable, bisa di-adjust. Nah, terus fairnya. Favorit aku ada speed bump, yang ini hidrolik. Mantap ya. Ring sway bar sama. Nah, ini juga favorit saya nih. Ada limiter strap. Jadi ini memperpanjang umur dari shock. Untuk full reviewnya tontonin di YouTube kita. Tungguin aja, sahabat Jeep. Kita udah full review untuk dari awal dia sampai jadi sekarang. Nah, ini ada Jeep Gladiator. Mantep nih, guys. Ini salah satu ownernya tuh member dari JK One Owner Club. Ini yang kemarin baru aja berangkat dan baru aja pulang sih dari Jelajah, Flores, dan Mandalika. Yang ini bareng Om JJ Logi. Ini masih kita bongkar karena terakhir infonya masih ada bunyi-bunyi. Nah, ini dia nih, guys. Mobil Om Adam. Ini salah satu orang penting di JKMPC nih, sahabat Jeep. Aku akan lihat di bagian lampu-lampunya, dia udah lengkap banget. Lampu di kap mesinnya, ini ada lampu dari rigid DSS yang pro. Terus beralih ke atas, ini ada lampu dari baja desain Squadron Pro yang lensnya itu diganti sama Ember. Nah, di bagian tengah nih, dia pakai S8 light bar yang 10 inch. Mantep ya, ini juga kan ada. Nah, di depannya nih, dia pasang Squadron Pro. Ini dari baja desain juga. Nah, untuk warnanya, sorry, untuk lensa dia pakai VR10 yang sintetik. Oh, dia barang. Udah lengkap banget deh. Ini di bagian sini ada tenda. Itu ada Om Igo sama Om Dwi. Ini pakai body rack dari Gobi. Jadi udah mantep banget. Ada helift jig juga, plus ada sarungnya nih. Mantep ya. Helift jignya yang warna abu-abu, jarang banget. Terus ada kunciannya juga. Helift keren. Ini Instagramnya nih, Jeep Journal. Jadi kalian boleh di follow. Om Adam tuh sering keluar buat touring-touring ringan-ringan gitu bareng member dari JKMPC. Ini untuk bumper depan belakang, dia itu konsepnya IV, guys. Velg pun IV. Mantap ya. Nih, lift kitnya sama, sahabat Jeep. Sama dengan yang ini nih, ini bagian belakang ya. Bracket track bar dapet. Terus, ring sway bar. Shocknya juga sama. Oh, mantep kan? Nah, ini mobil yang baru aja kelar kita kerjain sahabat Jeep.
ada penambahan part, yaitu ada winch Warren TR10 Evo ini yang sling, yang besi. Kita di klakson apa ya? Ini mobil JK Owner Indonesia. Oke. Oh, di dalam yang satu lagi, sama Jeep. Nah, ini mobilnya Om Dwi nih. Yang mau ganti ban tadi. Kata Yokohama yang Yolander. Nah, ini satu lagi nih. Ini mobil udah keren juga, udah mantap. Udah finish lah untuk modifikasinya kayaknya. Ini mobilnya Om Igun, salah satu member dari IV Owners Indonesia. Mantap. Cover gardannya udah terlihat banget. Kalau ini benar-benar konsepnya tuh AAV guys. Nah untuk bracket dia ada, track bar belakang pakai Sinergi, shocknya pakai Fox yang single, selang rem dari Teraflex, mantep ya. Nah, ini bannya dipakai BFG, velgnya pakai AAV. Lug ban dia ukuran 35 yang AT. High step yang ekstrim dari AMP Research guys. Nah. Bentar, aku baca dulu nih, dia lagi mau pasang apa sih. Ini ada pengerjaan, long tire itu tuh katanya kendor, sama ganti power steering pump, plus ganti cross join. Jadi pengerjaan ini kayak bakalan panjang banget, makanya kita masukin ke hidrolik nih, kayak gitu sama Jeep. Jadi buat teman-teman, itu dia, sekarang masih jam 2-an untuk Hyundai Jeep Today. So buat teman-teman yang mau tanya-tanya nih, boleh langsung DM Instagram atau kontak tim marketing kita. Karena kita akan update dan juga akan balas pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai seputar modifikasi Jeep kayak gitu. Rekomendasi lift kit juga bisa, ataupun yang lainnya mengenai Jeep lah masih oke. Oke deh sahabat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.